pihak kepolisian dari PJR masih melakukan penyelidikan lebih lanjut bersama dengan petugas dari Jasa Marga. Dikarenakan juga karena kemarin ketika kejadian berlangsung tidak ada pelaporan terhadap kami dari pihak kepolisian maupun Jasa Marga. Bang, itu kronologisnya itu mau menyalip atau seperti apa, Bang? Jadi kalau seperti yang kita bisa lihat bersama-sama itu di video tersebut, mungkin dari mobil yang berplat dinas memang mau mendahului, namun tidak diberikan jalan, sehingga mungkin menyebabkan faktor emosi yang kemudian mengakibatkan terjadinya peredongan senjata dari pengguna mobil berplat dinas. Untuk tindak lanjutnya, nanti kami dari petugas PJR akan berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga mengenai kegiatan tersebut, apakah memang benar terjadi atau tidak melalui rekaman CCTV, karena sampai saat ini dari pihak yang korban itu tidak ada pelaporan.